Assalamualaikum. Salam bahagia. Selamat datang ke channel Dewa Edu. Bagi yang belum subscribe, seperti biasa kempen subscribe sebagai tanda sokongan. Bagi yang dah subscribe, thank you, anda awesome. Okay. Hari ini khas untuk anda, kepada guru, pensyarah, tak kisah pensyarah universiti, pensyarah kerajaan, guru swasta, guru kerajaan. Saya nak bagi tips sikit atau nak bagi review sikit untuk anda, untuk bagi anda bagaimana nak mengajar secara online dan menggunakan e-book, tapi dia yang sangat power, satu apps yang sangat power dapat menggunakan e-book anda. Okey, sebelum tu seperti biasa dengan intro. Sekarang dah ramai orang buat kerja atau buat mengajar online. Tak kisahlah dia pensyarah universiti ke pensyarah apa, guru sekolah menengah, guru rendah. Okey, dan lebih-lebih lagi kebanyakannya menggunakan e-book atau nak present buku, teks atau dokumen, sebarang dokumen dalam secara online, secara e-PDF whatever. Tapi masalahnya ialah kadang-kadang kalau kita present buku, contohnya macam ni eh. Katalah saya nak present buku, sekejap saya bukakan untuk anda. Saya nak cari buku yang sesuai untuk guru tahun 4. Guru lah, tak kisahlah. Di buku PDF, buku teks. Kan? Okey, contohnya ni, contohnya lah. Okey. Usaha yang dibuatkan sangat bagus, iaitu kita tak kisahlah, saya sengaja ambil buku stamen kan. Okey, anda cuba tengok beza antara buku yang menggunakan online PDF begini dengan buku yang sekejap lagi kita akan menggunakan satu apps yang sangat bagus. Okey, anda mengajar menggunakan begini, buku teks ini, anda ada scroll sekejap, internet slow ni, gambar banyak sangat. Okey. Okay. Itu pun satu masalah juga sebab anda nak mengajar online. Okey. Kadang-kadang internet tak okey. So, kalau nak bergantung direct dengan buku dari PDF atau nak buka PDF buku yang anda dah download, dia kadang-kadang tak menepati dan tak dapat tengok sebab dia sangat kecil. Nak zoom pun susah. Dan kadang-kadang PDF yang anda dapat susah nak dapat nak zoom kan, kan? So sekarang ni contohnya macam ni. Kita nak mengajar ini, nak mengajar menggunakan buku teks begini, nak tunjuk teks kecil, nak zoom kena pilih dekat sini atas ni ada satu butang zoom kan, dan kadang-kadang zoom dia tak cantik dan dia sangat bergantung pada internet begini. So apa yang anda boleh buat ialah betul anda download dari internet, tapi saya nak sarankan anda menggunakan satu features yang sangat bagus. Satu apps yang sebenarnya iaitu Drawboard PDF. Pergi kepada, ini khas untuk yang menggunakan Microsoft Base lah, IBM, okay. Kalau saya tak pasti untuk Mac ada tak version dia, kita tengok sekejap lagi. So, tapi saya rasa mungkin tak ada lah, kalau ada boleh teruskan, okay. Kat bawah ni anda ada butang Microsoft Store. Pergi ke Microsoft Store, cari Drawboard. Okay, tab Drawboard, D-O-A-R-D Drawboard. Okay, anda ambil yang ni, yang first ni, anda ambil yang first ni, iaitu Drawboard PDF. Okay, dia boleh read, boleh edit dan boleh annotate. Maksudnya conteng lah. Okay, saya dah download. Kita tengok kita bukakan apa yang saya masukkan ini, Drawboard. Saya buka, dia free saja. So saya rasa saya dah pernah beritahu pada kawan-kawan yang pernah online dengan saya. So, ini dia bukunya. Okay, katalah ini buku tempat yang saya dah download. Apa yang saya suka dengan robot ini ialah dia resolusinya kekal, tak pecah. Cuba tengok gambar ni, kita akan zoom. Ya. Cantik. Cantik tak? Dan murid-murid boleh nampak teks dengan besarnya penuh.
sepenuh-penuh kita punya skrin sebab dia full. Okey. Cantik tulisan dia. Di samping cikgu-cikgu atau tuan-tuan perempuan boleh guna features yang sini untuk menconteng, untuk menanda. Okey. Kalau katalah nak menconteng kat sini, conteng, untuk conteng buku. Okeylah. Eh, katalah saya buka buku surat yang sebenarnya. Okey ha, macam ni contohnya. Anda nak menconteng, nak tukar dakwat warna merah pula, nak membulatkan ataupun nak highlight teks, katalah ini teks dia, nak highlight, kita pergi ke teks. Okey. Nak highlight teks sini. Okey, nak highlight teks boleh. Banyaklah kat sini features-nya. Okey. So, saya cuma nak bagi tahu bahawa kalau boleh, kalau anda belum menggunakan apa-apa yang menarik, apa-apa anda tak jumpa lagi feature apa yang nak guna, saya sarankan anda guna Drawbot ini. Drawbot PDF ni. Dan satu lagi, dia boleh buka thumbnail nak, untuk pergi ke mana-mana page. Okay. Ini adalah resolution default dan kita boleh zoom, katalah kita nak fokus kepada yang ini saja, so kita zoom dekat, pergi dekat zoom ni, kita zoom, so murid akan dapat melihat kita punya teks dengan penuhnya sekali. Okay. Kita juga boleh tambah teks kat sini, kalau nampak kat ujung ni boleh tambah teks. Okay. So jom kita guna sama-sama untuk murid kita. So, inilah dia satu yang saya selalu guna. Bila saya selalu guna benda ni, Drawbot ni, kalau saya mengajar berpandukan teks atau apa-apa gambar, sebab dia sangat jelas dan boleh zoom sebesar-besarnya. So, tak adalah murid-murid semua dahlah tengok dalam skrin kecil YouTube yang anda buatkan, mereka tengok dalam handphone atau komputer atau tablet yang kecil. YouTube tu sendiri tak boleh zoom. Of course YouTube dia bagi full screen, tapi so yang anda yang boleh bantu mereka dengan cara zoom. Okay. So dan balik pada tadi saya cakap, kita bolehlah menconteng dekat sini. Okay. Perkataan ini baca contohnya perkataan. Kalau kalau nak conteng kat sini, kalau nak conteng yang orang kata boleh sementara. Ini conteng kekal dan tapi of course boleh padam. Kalau nak conteng sementara, kita bulatkan kat sini. Sekejap lagi dia hilang. So, budak akan nampak lah animasi dia sikit. So, kita guna. Sebenarnya ini adalah tail ataupun mouse pointer yang berbentuk merah. Tapi dia kekalkan sekejap. Once kita lepas, dia akan hilang. So, budak akan, kita dapat grab attention murid lah. Mana nak baca. Baca dekat sini. Katakan, rujuk dekat sini. Gambar rajah ini. Okay. So, itu attention dia. So, macam tadi, kita boleh highlightkan teks yang kita nak. So, highlightkan macam tu. So, jom kita sama-sama guna. Itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, beri komen jika ada atau beri cadangan yang sesuai. Sekian. Assalamualaikum.